Bersepeda menjadi salah satu aktivitas yang paling banyak digemari pada saat pandemi seperti ini. Apakah Anda salah satunya? Hari ini saya mau bersepeda bersama komunitas Wild Rabbits. Tapi ada yang beda. Kenapa? Karena mereka menggunakan sepeda listrik. Seperti apa ya keseruan bersepeda dengan mereka dengan sepeda listrik? Yuk ikuti saya. Wah, kebetulan banget ada Bang Diko. Halo Bang. Iya, siap. Ya, ini lagi ngapain nih? Ini lagi restorasi lagi nih sepeda baru. Sepeda baru ya. Ini mau masang apa aja? Mau ganti mesin ini. Ganti mesin. Ini cara masangnya sebenarnya gampang gak sih sebenarnya Bang? Kalau buat ngerakitnya ini sendiri mesti khusus. Khusus ya? Iya, mungkin belum banyak orang bisa ya. Soalnya ini kan teknologi baru juga sebenarnya kayak gitu. Okay. Dan ini juga butuh keahlian juga. Soalnya masih bahasa ini semua nih, kayaknya semua nih Cina. Ini kalau sepeda-sepeda yang dirakit kayak gitu, ini sebenarnya dijual atau kayak gimana Bang? Nah, bedanya di sini, kalau di Wild Rabbits itu nggak jualan. Ya kan, tapi kalau ada teman-teman pengen mau dirakitin, kita bantu. Gitu. Okay. Memang sepeda yang emang dibuat buat hobi. Untuk e-bike ini, ya buat hobi untuk sepedaan gitu-gitu ya Bang ya. Dan kalau misal bikin sepeda e-bike, ini butuh biaya berapa nih? Nah, kalau masalah biaya ini relatif. Dari rata-rata deh? Rata-rata minim-minim itu untuk 1000 watt bisa 11 jutaan. Tinggal baterainya nanti menyesuaikan kan, kayak gitu. Yang paling mahal berarti sebenarnya mesinnya kali ya? Baterai. Dan di sini juga ada beberapa sepeda ya Bang ya. Iya, ini benar. Ada salah satu sepeda yang ini boleh diceritain ini apa spesialnya dari sepeda ini? Sepeda ini mungkin tercepat di Indonesia. Ini bisa lari sampai 120 km per jam. Wah. Udah kayak motor. Kayak motor ya, bisa 120 km per jam. Ini sudah dicoba. Kita udah coba Baduy, terus mana lagi kemarin ya? Bandung Cirebon kita udah coba. Ini komunitas Wild Rabbits, jadi emang komunitas e-bike di Jakarta. Ini udah sekitar 2013-2014 lah ya berdiri. Awalnya sepeda manual, terus pindah 2014 itu ke e-bike. Wah seru banget ya kalau kita bicara soal sepeda nih Bang ya, apalagi soal e-bike. Nanti saya mau nyobain gimana sih rasanya mengendarai e-bike ya. Saya ikut komunitasnya kira-kira dari bulan Juni tanggal 17 ya. Pertama saya ketemu dengan anggota WR di Ancol. Saya manual. Saya gini, wih curang kok pakai mesin, saya bilang gitu ya. Tapi karena umur saya memang sudah lebih dari 60 ya, jadi tertarik juga. Akhirnya saya bergabung ikut. Terus akhirnya saya di Anyar, acara di Anyar ya, saya ikut. Ikut di situ. Akhirnya saya selama dari Anyar sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Sehat. Pokok utama kita mau sehat. Kedua juga kita mau mengekas polusi. Biar Jakarta ini lebih bersih, bebas asap. Dengan sepeda kan kita bersih. Memang kita sekarang, karena kita udah mengingat faktor usia, gitu kita juga tetap mau sehat. Maka kita pastikan tetap enjoy dengan sepeda. Gue setiap hari kerja. Dari kota ke Blok M. Pemirsa, ternyata seru loh bersepeda dengan sepeda listrik. Ini bukan berarti tidak memiliki manfaat ya e-bike, karena kita harus mengayuh meskipun ditambah dengan tenaga listrik. Nah, ini cocok banget buat Anda yang mau berolahraga tapi tidak mau memaksakan diri. Tapi harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Vaksin, lindungi diri, lindungi negeri.